Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ومن يضلل فلا هادي له. قال الله سبحانه وتعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد. من درمة الله سبحانه وتعالى الحمد لله الشكر بعد الله pada malam ini dapat kita bersama-sama lagi untuk kita kuliah maghrib kita pada malam ini dalam kitab kita hadis 40 Al-Malawiyah dalam bab pada malam ini bab yang ke-15. Betul? 15 kan? Bab yang ke-15 bab adab dengan tetamu. Bab adab dengan tetamu. Fi adabi ta'amul ma'al dhaif. Saya bacakan, saya muallif rahimahullahu ta'ala dia kata saya meriwayatkan hadis dalam bab ini daripada guru saya iaitu Syekh Al-Mu'ammar Abdul Samad bin Abdul Hamid Al-Qadahi kepada Bukit Kedah dengan sanad yang bersambung kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata apabila Bani Quraizah menerima hukum daripada Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu, baginda sallallahu Rasulullah SAW mengutuskan seorang untuk memanggil beliau. Beliau ketika itu berhampiran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lalu datang dengan menunggang keldainya. Apabila ia mendekati baginda, Rasulullah SAW berkata kepada orang di sekeliling baginda, bangunlah untuk menghormati ketua kalian semua. Hadis sahih riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari nombor hadis 3043. Yang kedua daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kesemua kami para isteri Rasulullah SAW berada di samping baginda, tanpa seorang pun daripada kami meninggalkan baginda. Kemudian datanglah Fatimah radhiyallahu anha dengan berjalan kaki. Sesungguhnya demi Allah, tidak ada sedikit pun perbezaan antara cara jalan beliau dengan cara jalannya baginda sallallahu alaihi wasallam. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam mendapati Fatimah radhiyallahu anha, baginda mengalung-alungkan dengan berkata, selamat datang wahai anak perempuanku. Hadis riwayat Bukhari juga. Umar bin Sa'ib berkata telah disampaikan kepadanya bahawa Rasulullah SAW sedang duduk, lalu datang kepadanya ayah susuannya. Dia lantas menghamparkan sebahagian daripada bajunya, lalu duduk di atasnya. Kemudian datang pula ibu susuannya, lalu bapa susuannya menghamparkan bahagian lain daripada bajunya itu, dan ibu susuannya duduk di atasnya. Kemudian datang pula saudara lelaki susuannya. Rasulullah SAW bangun lalu mendudukkannya di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini mursal riwayat Abu Daud dan nombor hadisnya 5145. Sikit latar belakang. Umat Islam nama Allah Subhanahu wa taala berbilang bangsa, masing-masing mempunyai cara mereka tersendiri untuk menerima tetamu. Setengah bangsa terlebih-lebih dalam persediaan menerima tetamu, manakala sebahagian yang lain tidak mengambil berat akan aspek menerima tetamu. Oleh itu wajarlah kita meneliti adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menerima tetamu agar ianya menjadi satu penanda aras yang dapat diikuti oleh semua bangsa, terutamanya apabila berlakunya pertemuan budaya di antara kaum muslimin yang pelbagai. Tuan-tuan, minta Allah Subhanahu wa taala, selepas kita ambil tajuk yang sebelum ni itu berkaitan dengan sahabat ataupun berkaitan dengan kawan karib, adab dengan rakan dan yang mukmin, tiba masanya kita masuk bab yang ke-15 pada malam ni, bab
adab dengan tetamu, tuan-tuan. Bila sebut adab dengan tetamu ni, tetamu ni tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau tengok dalam bab ini, bila diletakkan bab adab dengan tetamu, tetamu ni open sebenarnya, ya, tuan. Tetamu ni open, maknanya tak kira lah tetamu itu orang Islam maupun orang bukan Islam. Maka kita tidaklah fokus kepada tetamu yang Islam saja, ya, tuan. Ini semua yang sama ada yang Islam maupun yang bukan Islam. Bahadis Nabi SAW dalam bab tetamu ni, Nabi kata, man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Yukrim dhaifahu, memuliakan tetamunya. Ini jelas dalam hadis ni, kita dituntut untuk memuliakan tetamu. Di sana ada adab orang yang diundang menjadi tetamu. Ada adab pula orang yang menyambut tetamu. Dua part yang kita kena faham baik-baik dengan mati Allah. Adab yang bertandang ataupun adab orang yang datang tu, Nabi sebut dalam hadis dia ada al-istizanu salath fa in uzina laka wa illa farji'. Ini minta izin tiga kali. Kalau diizinkan baru datang, tak ada tak payah datang. Ada tak payah masuk. Kita kadang-kadang nak konon nak terjah. Nak pergi rumah kawan, rumah saudara nak terjah. Ada setengah orang dia tak nak susahkan orang tu, kan kita tahu keluarga kita, kalau kita pergi rumah dia ni kan dia bersusah. Nak masak lah, nak apalah, nak makan tengah hari lah, nak buat makanan lah apa, kita tak nak susah. Ada. Lepas tu tak bagi tahu ustaz, bukan kata apa ni nak menyalahi sunnah tu, kata kan. Tapi tak nak dia buat macam-macam. Takut kita kata memberatkan. Tapi dah kita kata adab nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam bab kita nak pergi ziarah itu, sebaik-baiknya kita hubungi nama Allah dan pastikan dia beri kebenaran untuk hadir, menyatakan. Kod masa itu tak sesuai untuk kita hadir. Maka tuan, kita tak dahlah apa ni, kita kata ralat ke apa ke. Sampai-sampai tak, kita sampai-sampai orang yang kita nak kunjungi tu tak ada. Kan dah jauh jalan ni. Tak? Dari sini ke Johor contohnya. Sampai-sampai ke Johor, orangnya tak ada ke rumah. Orangnya datang ke KL. Orangnya datang ke Kelang. Kan? Kita pergi sana, dia pergi sini. Lah-lah kita kata dua-dua kumpulan. Sana nak terkejutkan kita, kita pun nak terkejutkan dia. Rupanya nama Allah Subhanahu Wa Taala bersilang. Berselisih tengah jalan tak sedar. Jadi Nabi adab, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi beritahu adab nak bertandang rumah orang, istizan, minta izin. Minta izin ni kita kata sekali minta izin dia dah perkenankan tu, dia dah izinkan untuk hadir, tak ada masalah lah. Tapi kalau tiga kali kita minta izin tak dijawabnya, itu hak dia untuk tak nak bagi orang apa ni datang. Sebab tu Nabi kata al-istizan wa thalath, minta izin untuk hadir ke rumah tu tiga kali. Kalau diberi izin boleh masuk, tak boleh tak diberi izin jangan masuk, kena balik. Kita pergi rumah orang, ketuk tekan loceng tiga kali. Tiga kali tak nyaut dah balik. Tak payah dihonggar rumah depan belakang. Tingkap ketuk pintu, ketuk pula belakang lagi rumah. Jengah lagi kot tingkap. Ada orang tak ada orang tak perlu. Istizan thalath katakan. Cukup itu sunnah Nabi SAW. Kita yang nak menjadi tetamu Allah Subhanahu, nak menjadi tetamu kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat, saudara mara kita, pastikan masanya sesuai. Pastikan masanya sesuai. Jangan terlalu awal pagi. Jangan waktu apa tengah malam. Waktu orang berehat. Ada. Tengah malam pukul 12 tengah malam dia datang rumah. Ada. Tak sesuai katakan. Kecuali memang dah deal awal. Ada, kita dah telefon, kita akan sampai lambat.
pukul 12. Okey, boleh, boleh. Datang, kata kan. Tapi kalau kita kata terjah orang, kata pukul 12 tengah malam, itu tak sepatutnya kita lakukan begitu. Inna ma Allah wallahu alam. Jadi kita kata itu antara apa ni adab orang yang bertandang. Jangan pergi ketika maknanya ziarah nak, katalah saudara kita ataupun kawan-kawan kita sakit, boleh ke pergi ziarah dia ketika time dia sakit? Lagilah kita kena tanya, sesuai tak sesuai, boleh tak saya datang ni, kata kan. Memanglah kita nak pergi ziarah, kata nak. Semangat nak pergi ziarah. Tapi mungkin orang yang sakit ni kadang-kadang dia kena banyak rehat. Bila tetamu datang, dia tak sedap kalau apa, tak selesa kalau kita kata dia tak sambut ke, dia tak ni ke, dia tidak apa ni berbual, berborak ke, ataupun apa ni kita kata menyuk, apa istilah Melayu kita kata, bersuara lah kita kata, kata. Orang tu datang tengok, nak juga keluarkan suara dah, kata kan. Orang tanya khabar, apa khabar, kata dia nak juga jawab, kata khabar baik. Sedangkan masa itu masa untuk dia rehat lebih. Sebab tu seboleh mungkin macam Allah Subhanahu Wa Taala kena cari masa yang sesuai untuk kita berziarahi antara satu sama lain. Itu yang penting adab. Wallahu a'lam. Jadi adab tetamu ni tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat dalam dalam kitab-kitab, dia kata yang pertama sekali dia kata sebut sini, alla yaltamisa waqta at-ta'am liyadkhul 'ala an-nas fihi. Qala Allah Ta'ala, ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan nabiy illa an yu'dhana lakum ila at-ta'amin ghairi nadhirin. Dia sebut dalam surah apa ni, dalam surah yang surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab. Adab, antara adab-adab tetamu nama macam Allah Subhanahu Wa Taala disebut kat sini ialah apabila kita masuk, adab. Yaitu an la yaltamis waqtu ta'am liyadkhul 'ala an-nas, katakan. Liyadkhul 'ala an-nas fihi. Bukanlah kita hadir itu nama macam Allah, adab. Kita kena tahu, kalau boleh elakkan daripada waktu makan. Waktu makan tengah hari ke, waktu makan malam ke, nama macam Allah. Alla yaltamis waqta ta'am liyadkhul 'ala an-nas fihi, katakan. Elakkan, katakan. Sebab orang masak kat rumah, dia masak cukup-cukup untuk keluarga dia. Kan? Sekali kita datang, dah lah tak beritahu. Kita datang nama macam Allah Subhanahu Wa Taala, takkanlah kawan tu tak nak bagi makan, ya tak? Silat hari bulan, ahli keluarga dia tak perlu makan lagi. Tunggu dulu, tetamu dulu. Tetamu dulu bagi makan nama macam Allah Subhanahu. Jadi anak-anaknya ni kadang-kadang nunggulah. Ya, orang dah balik barulah dia orang boleh makan. Itu pun kalau ada saki-baki. Ada. Kita ni orang Melayu, kita orang langkah kanan. Langkah kanan, datang orang tengah makan, oh kita langkah kanan. Ada. Jadi tuan-tuan mati Allah, itu adab kita lah. Kata. Kalau di apa ni, kalau kita kata diberi keizinan, kalau kita dah memang awal-awal minta izin dan dia memang suruh hadir waktu makan, tak apa lah. Ada kita itu bab lain nama Allah. Kemudian disebut kat sini nama Allah Subhanahu Wa Taala, wa idza dakhala wa wajada ta'aman fala budda an yakuna zakiyan sahibul ihsas murhif, fa idza qila lahu qul falyanzur idza kana dhalika raghbah akala wa idza kana haya fala yanbaghi an yakul bal yanbaghi an yata'allal. Kalau kita masuk rumah, orang ada makanan, orang tu punya tamu, apa ni, tuan rumah punya adalah makanan kat atas ni, kata. Yang hadir ni, tetamu ni tuan-tuan kena bijak lah, kata. Kena bijak. Bijak macam mana? Bijak nama cik Allah Subhanahu. Misal kata, dia kadang-kadang orang tuan rumah ni dia ajak-ajak ayam je. Dia ajak-ajak ayam, jemputlah makan, kata, jemputlah makan, kata. Kita ni pun bagi tetamu kena bijak juga, katakan.
Kita kena bijak juga kata-kata Syekh ni kata. Dia kata falyanzur idza kana dhalika raghbah akala. Kita lihatlah katakan kalau diajakkan dia tu sungguh-sungguh tak? Kita bolehlah makan katakan. Tak? Tapi kalau ajak dia tu nama Allah, kita tengok okay, sekeliling anak-anaknya ramai apa semua katakan. Makanya tu tarmati Allah la yang bagi ayakul. Tak? Tak patut dia makan, bahkan dia cari jalan untuk mengelak daripada makan. Ada itu adablah. Kemudian rahmat Allah Subhanahu wa taala alla yaqtarih ta'aman bi'ainihi. Kita pergi rumah orang, nanti aku nak datang mangga ni masak asam pedas. Request. Request untuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia kata alla yaqtarih ta'aman bi'ainihi wa in khayyara baina ta'amaini ikhtar al-aisa. Kalaulah okey apa ni kita kita diberitahu oleh tuan rumah tadi nak makan apa, nak makan A nak makan B katakan, kita pilihlah yang paling mudah, ada yang paling mudah yang pada hemah kita itu yang lebih mudah katakan. Wallahu alam. Seperti kita itu yang ketigalah. Yang keempat nama Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kita memperkecilkan ataupun beritahu kat jiran, awak apa nasi ni kenapa apa ni lauk ni masin sangat ataupun apa manis sangat ke kurang sedap ke, jangan katalah gitu. Makan jelah, orang dah bagi tu makan je. Ada ai makan. Kata Allah yahtakir ma yuqaddam ilayhi min ta'am wal ya'kul wa la yas'al anhu wa la yakthur min al akl. Kalau benda dah makan tu janganlah bertambah lagi, kata dia. Cukuplah makan sepinggan sudahlah, kata dia. Itu antara adab adab yang perlu kita apa ni ketahui, kata. Kemudian mati Allah Subhanahu wa taala, kita di sini anna yas'al sahib al manzil an syai' min dari siwal qiblah wa mawdi'u qada'i al hajat. Kita pergi bertandang ke rumah orang, antara yang kita boleh tanya ke rumah dia tu dua je, kata ulama. Yang pertama arah kiblat mana, yang kedua tandas mana. Itu adab menyatakan. Kemudian mati Allah Subhanahu wa taala alla yaqsud ahsan al amakin lil julus bal yalzam al mawdi' alladhi yushir ilayhi sahib al bait wa la yukhalif dhalik. Kalau tuan rumah dah ajak kita duduk satu tempat, jangan kita pula minta duduk tempat lain, katakan. Sebab kadang-kadang kat rumah ni dia ada ruang-ruang dia, kata. Ni ruang untuk tetamu, ni ruang untuk ahli keluarga, ni ruang untuk kita, janganlah kita duduk kat dia dah suruh duduk kat situ, boleh tak saya duduk sana, kata. Nak, boleh tak saya duduk kat dalam ke, katakan. Jadi tak sepatutnya kita buat begitu. Kita datang rumah orang, biar kita ada tawaduk sikit. Jangan apa ni, jangan kita membuat tashwish ataupun istilah dalam bahasa Melayu dia panggil apa, kita kata mengganggulah, jangan mengganggu orang yang menyambut kita ataupun tuan rumah tadi tu dalam hati Allah. Sebab Nabi SAW sebut la yahillu lil muslim an yaqum an yuqima inda akhihi hatta yu'thimahu ay yuhrijuhu. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yu'thimu? Qala yuqim inda wala shay' lahu yuqarribu ilayhi. Nabi SAW pesan dalam satu hadis, tak sepatutnya bagi seorang muslim itu bila dia nak pergi ke rumah saudaranya, ianya kedatangan dia tadi memberatkan tuan rumah. Ada memberatkan tuan rumah. Jadi itu kita kata memberatkan rumah ni, kita kata nama Allah Subhanahu wa taala, orang tu ialah kita kata mungkin dia ada something untuk dia nak bagi, mungkin tak ada apa dia nak bagi. Tapi kita ni bila orang bertandang ke rumah kita mesti nak kena cari juga. Ada orang nak telefon nak datang ni, kelangkabut pergi pasar, pergi apa semua ni, nak beli makanan untuk ataupun nak buat makanan. Jadi kita kata nama Allah Subhanahu wa taala, itu adab. Nabi pesan kat kita
apa ni al ayyuqima la yahilu muslimin ayyuqima 'inda akhihi hatta yu'thimahu ay yuhrijuhu. Qalu ya Rasulullah wa kayfa yu'thimuhu? Qala yakumu 'indahu wa la shay'a lahu yuqarribu ilayhi. Nak pergi, mau pergi rumah orang tu, tapi orang tu tak ada apa-apa nak beri hidangkan kat kita. Jadi dia macam memberatkan orang yang tuan rumah tadi. Wallahu a'lam. Seterusnya tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, pergi rumah orang, jangan jagalah pandangan mata tu. Jangan meninjau sana, meninjau sini, meninjau sana. Tengok tangga naik atas rumah apa semua. Tengok bilik orang. Tak boleh katakan. Dan adab seterusnya, bila kita pergi rumah orang, kalau nampak cantik rumahnya tu, sebutlah masya-Allah, katakan. Masya-Allah tu penting juga. Kadang-kadang kita pergi rumah orang, kita puji, "Oh, masya-Allah, dia kata rumah kau ni cantik sungguh." Cantik. Silap hari bulan, orang owner atau rumahnya tadi kena ain. Dia bagi al-ain wa haq. Ain itu adalah benda yang benar. Ada benda yang benar. Rumah yang tadi cantik, tiba-tiba dengan sebab ain tadi, rumah tu jadi berantakan. Kalau dalam bahasa Indonesianya, bahasa Melayu apa? Porak-peranda. Pernah seorang syekh di Madinah dulu, dia sekarang dia ceritakan macam mana rumah dia kena ain. Ada orang datang masuk dalam rumah, punyalah puji rumahnya tu cantik, sangat cantik. Memang betul pun rumah dia cantik. Tapi selepas orang tu balik, mula keluar semut-semut, ulat-ulat yang apa ni, kita kata yang tak pernah jumpa, katakan. Celah-celah mula keluar binatang, ulat-ulat, serangga-serangga yang tidak sepatutnya keluarlah. Tak biasa keluar. Tak ada pun. Jadi bila Syekh balik ke rumah dia, dia kata, "Aku bertanyalah kat isteri aku, siapa yang datang sehingga menyebabkan pelik dia tiba je banyak. Ulat-ulat keluar, apa ni, semut banyak," katakan. Makanya tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, isterinya beritahu, "Adalah seorang datang rumah tadi, tamu datang ni dia puji rumah dia cantik apa semua, tapi dia tak sebut masya-Allah." Ada. Maka Syekh dia kata, "Rumah kita dah kena ain," dia kata. "Rumah kita dah kena ain." Lalu dia ubatlah dengan cara ruqyah. Ruqyah, dan alhamdulillah settle, dia kata. Kalau kita tahu orang yang pemilik ain tu, caranya dalam ayat Allah yang disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW, kalau kita tahu pemilik ain itu, kita panggil dia, kita wuduk, suruh dia berwuduk. Air wuduknya tu ditadah. Air wuduknya ditadah. Kita bacakan ayat kursi, bacakan 3 kul, mohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya ain tu hilang. Lalu direnjiskan tempat-tempat ni dan seterusnya. Saya ada seorang kawan sampai meninggal dunia. Adiknya meninggal dunia sebab kena ain. Ain yang buat main dalam hati Allah. Setiap orang ada ain. Ainun tu mata. Semua orang ada mata. Semua orang ada mata. Bila melihat satu benda yang kita rasa takjub, tolong sebut Masya Allah ataupun Subhanallah. Itu adab. Kalau tuan-tuan pergi ke Pakistan, semua tempat, semua benda, semua bangunan, semua kenderaan ada Masya Allah. Dia takut betul kalau kena air. Bahaya tuan-tuan mati, sampai boleh bawa mati. Ada macam saya kata tadi, kawan saya kat Mekah, orang Melayu kita lah, orang Melayu mualat. Dia punya abang dia, abang ke adik dia, kerja sekali dekat UiTM. Ada seorang dia ni lah, pensyarah di UiTM. Dia lahir kat Arab. Adik-beradik dia semua kat Arab, dekat Mekah. Dia cerita macam mana adiknya meninggal dunia sebab kena air. Lama nak cari orang yang apa ni, kita kata yang kenakan ain pada dia tu susah macam. Dan cuba berubat dengan ruqyah-ruqyah pun kadang tak pulih, katakan.
Bila tak pulih tu, kenapa tak pulih-pulih? Sebab mula-mula ingat dia ni kena penyakit. Bila penyakit bawa pergi hospital, dah melakukan pembedahan apa semua, jadi nak ubat cara ruqyah syar'iyah tu dah tak fungsi dah, nyatakan. Dia tak fungsi sebab dia ruqyah syar'iyah kalau kena air memang kena ruqyah, nyatakan. Dia bukan kena operation, nyatakan. Jadi kadang-kadang kita tersilap, kita ingat dia ni memang sakit. Pergi hospital, hospital pun kata kita tak kena tengok lah. Kita kena buat operation, kena tengok tulang belakang, air tulang belakang ke apa ke. Rupanya benda tu lagi teruk. Lagi menyebabkan lagi teruk. Mula daripada boleh bercakap, tak boleh bercakap terus. Nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kat sini, kita kata kadang-kadang ain itu sangat bahaya. Kalau kita orang Melayu kita, masa kecil nama Allah Subhanahu Wa Taala, budak-budak kecil, dia kalau dipanggil sawan tangis, orang Melayu kita dipanggil sawan tangis. Lalu bawa pergi dukun, lalu dukun kampung akan buatkan gelang hitam dibuat daripada benang. Biasa tak? Ada tak? Nyatakan. Dulu kat kampung-kampung kan, nyatakan dia akan buat benang hitam dekat tangan, dekat kaki, dekat leher, perut. Itu syirik kan, nama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tak boleh buat. Itu salah satu bentuk syirik. Jadi tak perlu buat macam tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar pada kita suruh bacakan doa ni setiap hari kepada anak tadi, dibacakan 3 kali pagi, 3 kali petang. Bacaannya sama zikir yang kita baca a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa min kulli 'ainin lamma, tetapi diubah sikit daripada a'udzu jadi u'idzuka. Ada a'udzubi, a'udzu jadi u'idzuka. Kalau lelaki lah u'idzuka, kalau perempuan u'idzuki, katakan. Jadi maksudnya apa? Kalau a'udzu, saya mohon perlindungan denganmu ya Allah. Tapi a'udzu bi kalimatin, aku mohon perlindungan dengan kalimat-kalimatmu ya Allah yang bersifat sempurna. Tapi bila kata u'idzuka, maksudnya aku lindungi kamu wahai anak kita lah, u'idzuka bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, katakan. Dibaca 3 kali. Tiup kat anak. Nabi buat dekat Hasan dan Hussein radhiyallahu anhuma. Dia baca u'idzukuma. Kalau 2 orang lah. Kalau ramai nama Allah u'idzukum lah. Kalau perempuan u'idzuki. Kalau perempuan semua u'idzukunna, ya tengok. Dia punya kaedah cara baca. Jangan baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu untuk diri kita. Kalau untuk orang lain, kita kata u'idzuka ataupun u'idzukuma, u'idzukum. U'idzuhu, saya lindungi dia. Ada. Sebab sekarang ni kita baca depan. Ada. Kalau kita kata anak tu ada kat depan kita, eloknya kita baca depan panah, nyatakan. Maksudnya depan budak yang kita nak doakan tu, nyatakan. Dia baca 3 kali, katakan. Nabi buat begitu kepada anak cucu dia, sorry, anak cucu baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu caranya. Mana untuk mengelakkan anak tadi kena ain. Ada kena ain. Ya. Waktu kita tengok ada yang setengah artis tu, dia tak bagi tengok anak dia. Ya. Sebab risaukan ain. Memang bahaya, katakan. Ain itu. Ada. Kalau tengok si kalau orang ain tu dia terlebih power lah, kata terlebih power lah, kata powernya lebih. Dia tengok bangunan boleh runtuh. Kalau dia tak sebut masya-Allah. Kalau ada kenal orang ni, kita hantar ke mana-mana tempat perang apa. Nah, tapi bukan apa ni, benda ni nama Allah, Nabi dah sebut dalam hadis dia al-ainu haqqun. Ain itu adalah benda yang real, benda yang benar sebenar-benarnya. Dia bukan pelawak, bukan main-main, kita kata tipu, tidak. Benar nama Allah. Cuma setiap orang ni ain dia tak sama. Ada yang lemah, ada yang kuat, ada yang terlampau kuat, katakan. Sebab once bila dia tengok dia terus. Sahabat Nabi SAW, dia tengah mandi dalam hadis. Dia tengah mandi,
dia adalah seorang sahabat lagi lalu kat sebelah, lalu tempat dia mandi tu. Dia kata, wah putihnya kulit engkau. Dia kata gitu weh. Lebih kurang kan kita dalam bahasa Melayu kan, wah putih melepak kulit ni. Dia tak sebut Masya Allah. Selang beberapa lepas tu, dia kena penyakit sopak. Terus kena sopak. Baras, saya katakan. Kena sopak. Lalu pergi tanya Nabi SAW. Nabi kata, ada tak apa ni orang yang memuji kamu? Dia kata, ada. Dia kata, pulang-pulang. Panggil dia, suruh dia beruduk. Kemudian ambil air wuduk, dimandikan. Dimandikan, apa ni, mandi. Gunakan air tu untuk dia mandi. Alhamdulillah, syufiyah. Maknanya, dia sihat kembali. Tapi kita tahu, kalau kita tahu, siapa yang memuji tu. Tapi kalau tak tahu, itu yang bahaya, katakan. Tapi kita kata adalah ruqyah-ruqyah syar'iyah tu. Sebab itu kalau kadang-kadang kita kata anak kita daripada bijak tiba-tiba jadi tak bijak, jadi macam orang apa, blur je. Asalnya pandai, silap hari bulan pernah kena ain, katakan. Sebab orang duk puji dia, oh, anak kau ni bagus, bijak, pandai dan sebagainya. Itu dah mati Allah. Ayuh, silap hari bulan kena ain. Tak, kena ain, katakan. Ini bahaya, katakan. Sebab tu saya sekadar mengingatkan. Tak, sama-samalah kita mengingat. Kemudian macam Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita yang ke-8 tadi, yang ke-9, in ra'a munkaran yughayyiruhu in qadira wa bi lutfin wa illa ankara bi lisan wa saraf. Kalau nampak benda mungkar kat dalam rumah tadi, kita kena apa ni, cegahlah. Cegahnya tadi dengan 3 peringkat lah. Ada dengan tangan, dengan apa ni, dengan tangannya, dengan lidahnya, dengan kita kata dengan hati, katakan. Itu peringkat-peringkat. Kalau tak mampu, kita keluarlah. Kita minta izin untuk keluar, katakan. Wallahu a'lam. Kemudian macam Allah Subhanahu wa ta'ala, dah kita sampai, orang dah hidangkan makanan, hidangkan minum. Adabnya lepas kita dah makan dan minum tu, doakanlah keberkatan untuk tuan punya rumah, owner rumah, katakan. Itu adab kita. Antara doa yang boleh kita baca ialah, Allahumma in kana hadha ta'am halalan apa ni, fawassi' 'ala sahibihi wa ajzihi khaira, wa in kana haraman aw shubha faghfir li wa lahu wardi an ashabi tabi'ati yawm al-qiyamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ada antara itu antara doa-doa yang boleh dibaca. Ini kata, ataupun paling mudah pun doa, tanyalah keberkatan. Ya Allah, moga Allah berkatilah. Barakallahu fikum. Ada. Ataupun jazakumullahu khairah, menyatakan. Kita boleh apa ni, buat doa yang pelbagai, tak ada masalah. Sebab kat sini kita dituntut untuk doakan saja. Dalam apa bentuk doa yang kita nak sampaikan, kita nak doakan, kita boleh doakan kepada orang yang telah memberi makanan tu kepada kita. Ada. Itu apa ni, seterusnya nama Allah, nak berziarah rumah orang ni, dia tak boleh ziarah selalu. Hari-hari datang, muka dia saja datang. Tak boleh, katakan. Disebut dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi kata, zur ghibban tazdad hubba, tazdad hubba. Ziarah tu janganlah selalu. Bila ziarah tadi tak berlaku selalu, maka akan bertambah rasa sayang. Hari-hari jumpa, hari-hari jadi tertemu. Muka kau lagi, muka kau lagi, muka kau lagi. Tak ada orang lain, dia tu. Jadi kat situ macam Allah Subhanahu wa taala, Nabi pesan kita, zur ghibban tazdad hubba. Wallahu a'lam. Jadi itu untuk adab orang yang menjadi tetamu. Bagaimana orang, adab orang yang tuan rumah pula yang menyambut tetamu tu. Maka macam Allah Subhanahu wa taala
kita kata bila kita adab orang yang mengundang tetamu masuk ke rumah, adab adab mengundang orang masuk ke rumah ataupun kita yang tuan rumah, makanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita nak jamu makan tu, janganlah bagi dia tunggu lama. Itu first kan. Kalau kita nak jamu dia makan, jangan bagi tetamu itu menunggulah lama. Ta'jilut ta'am. Kita tahu apa ni al-ajlah minasyaitan. Yang maknanya kita kata tergesa-gesa itu adalah amalan syaitan. Tapi dikecualikan antaranya ialah beberapa perkara yang seperti mana disebut dalam hadis Nabi SAW, minas sunnah Rasulullah SAW mempercepatkan makanan, mempercepatkan apa ni, satu urusan itu, kita kata antaranya ialah memberi makan kepada tetamu, nak kena cepat, segera. Yang kedua, urusan mayat, nak kena segera. Dan apa ni, anak dara, kalau kita dah jumpa pasangan dia, kena segerakan cepat. Dia kata tazwij al-bikir. Anak dara, kalau ada kata dah, kita dah sampai umur tu, kita jangan lewat-lewatkan. Ada je pasangan dia, cukup kita tekan ni, kahwin ni kan. Terus ada Allah ma'alam. Ini kata azan dulu, mari kita sambung sikit.
lima perkara yang Nabi suruh segerakan. Pertama sekali tadi dia kata apa ni, memberi makan pada tetamu. Yang kedua, menguruskan mayat dengan cepat. Kemudian mengawinkan anak dara, kata lelaki tak ada masalah, ingatkan ni anak dara. Ada anak dara, kalau ada anak dara lah. Yang ke yang keempat, membayar hutang, ingatkan. Dan yang kelima ialah apa ni, at-taubah minadz dzam, segera untuk bertaubat daripada dosa. Ini itu lima perkara yang kita tuntut untuk bersegera. Ada seboleh mungkinlah. Ada yang kedua, nama cari yang kedua ialah kalau kita ada tetamu, kita jangan tanya apa ni, nak saya hidangkan makanan tak? Ada. Karena ulama sebut itu adalah tanda-tanda orang tu bakhil. Kata Imam Tsauri rahimallahu taala, "Iza zaraka akhuka fanatakul lahu ataqul aw aqaddimu ilaik walakin qaddim fa in akala wa illa farfa." Kata Imam Tsauri rahimallahu taala, apabila saudara kamu datang menziarahi kamu, jangan kamu kata kat dia, "Awak nak makan tak?" Ataupun awak nak saya hidangkan makanan ke? Walakin akan tetap, jangan kata macam tu. Yang kita kena kata ialah, yang kita kena buat ialah bagi je makan, bagi je minum. Ada. Kalau dia tak nak minum, itu terpulang. Tak nak makan, itu terpulang. Ada. Itu adab kita lah. Tadi adab yang tetamu tu, macam Allah, jangan ada juga tadi kata, saya kata jangan minta makanan apa semua. Ini adab, ni pula adab orang yang yang menerima tetamu. Ada. Supaya balance lah, katakan. Kemudian macam Allah Subhanahu Wa Taala, jangan angkat makanan. Jangan jadi cerita cerita Piramli, hidangkan makanan ambil bau. Ambil bau kata. Itu tak betul lah, nak katakan. Tak betul. Jadi kata jangan angkat makanan selagi dia tengah makan. Selagi tetamu itu tengah makan. Tapi macam Allah Subhanahu Wa Taala tadi, kalau adab tetamu pula jangan menambah. Ada, so balance katakan. Ada. Tetamu orang tuan rumah pun jangan angkat makanan tu. Adab tetamu pun janganlah sampai licin ni makan. Sampai habis semua dalam periuk apa semua. Orang yang pemilik rumah dia tak ada cakap apa. Dia tak boleh nak halang katakan. Ada. Sebab dia ada adab untuk orang yang menerima tetamu. Dia tak boleh angkat makanan orang tengah makan. Orang datang, dia ada makanan, dihidangkan dia. Wa kadzalika, sebelumnya dia kata la yashba' qabl, dia kata wa kadzalika la yashba' qablahu thumma yansarif wa yatrukuhu li'anna dhalika yuhrij ad-dhayf. Bal hatta law kana syaba'an aw yushariku aw hatta yuhimu bil musyarakah. Kita tuan rumah, janganlah kita kata tuan rumah ni kata saya, macam cerita Piramli tu katakan, dia sebagai tuan rumah dia tengok je orang makan. Dia tengok je. Sebagai kita kata sebagai konon-konon ni nak hormat orang apa ni tetamu, sebenarnya tidak. Adabnya kita bila kita ada tetamu, sebaik-baiknya kita kena makan sekali, sama sekali dengan dia. Hatta kita kata dalam ulama sebut macam Allah Subhanahu wa taala wala yanam qablahu. Kalau dia tidur kat rumah kita, kita jangan tidur sebelum dia tidur. Biar dia tidur dulu baru kita tidur. Sampai tara tu. Wala yashku az-zaman bihudurihi. Janganlah kita kata, adabnya kita kata janganlah kita zahirkan macam kita nak halau dia balik je, kata kan. Ada macam kita nak suruh dia balik je. Ada. Tapi kita balance lah. Tetamu jangan apa ni sampai memberatkan tuan rumah. Tuan rumah pun dia tak boleh saya saja nak halau orang yang hadir ke rumah dia. Balance, katakan. Jadi itu antara
adab-adab. Dan hadis yang disebut dalam apa ni, dalam bab kita ni, yang pertama tadi hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jika tetamu kita, tetamu yang ada kedudukan, tetamu kita contohlah kita kata apa ni, ada pangkat-pangkat tertentu, ketua ke ataupun bos ke, selayaknya kita letakkan kedudukannya pada tempatnya. Macam Nabi kan, Nabi SAW tadi kata apa ni, Nabi apa, Nabi bila datangnya mak, lagi datang, yang datang tu mak bapak susuan dia, yang lagi yang datang tu mak ayah dia, lagilah kita kena raikan. Kalau hadis yang pertama hadis Sa'id Al-Khudri tadi, ketua, bangunlah untuk menghormati ketua kalian semua. Jadi kena hormatlah, katakan. Jangan kata oh, saya yang datang rumah semua, rumah saya sama semua, layanan sama. Tak, katakan. Dalam Islam macam Allah Subhanahu Wa Taala, jika yang datang itu adalah orang yang kita kata ada kedudukan, selayaknya kita letakkanlah tempat dia pada kedudukannya. Itu yang terbaik, yang terbaik. Wallahu a'lam. Nabi ajar pada kita supaya meletakkan seorang itu pada kedudukannya. Jangan kita kata apa ni, anggap semua sama je. Tak, itu kesalahan dengan apa yang disebut dalam nas-nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bagaimana Nabi mengalu-alukan juga anak perempuan dia sendiri yang datang. Sebab yang datang ni anak perempuan dia, antara anak perempuan ni yang paling disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi ihtiram, Nabi memuliakan anak dia, katakan dengan dia dengan kata dia, selamat datang wahai anak perempuanku. Selamat datang, kata. Tengok Nabi raikan anak, katakan. Dan begitulah juga macam Allah riwayat hadis apa, riwayat apa, Umar bin Sa'ib yang menceritakan, walaupun hadis itu mursal, berita seperti mana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, tetapi ihtiramnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni pada tetamu sangat hebat, katakan. Sangat hebat ni kata. Jadi ada satu ketika mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara mukjizat Nabi masa perang Khandaq. Masa perang Khandaq, sahabat ni dia adalah sembelih seekor kambing. Sembelih seekor kambing kecil ya, ada. Jadi sahabat ni dia panggil lah Nabi datang ke rumah. Dia ajak Nabi seorang lah. Sekali Nabi SAW bagi tahu kat semua sahabat, supi rumah kawan ni. Supi rumah kawan ni. Bila balik rumah, orang sahabat-sahabat semua sekali pergilah. Kawan sahabat ni yang masakkan tadi untuk Nabi, balik ke rumah, isteri dia tengok semua sahabat dah datang. Marahlah orang rumah kan. Marah dekat suami dia. Kan aku, kan isterinya kata, kan aku suruh panggil Nabi je. Yang dipanggil, kenapa panggil semua? Lalu suami kata, bukan aku yang panggil, Nabi yang suruh. Semua pakat pergi datang rumah sahabat. Nabi faham keadaan itu. Nabi pun pergi ke apa ni, pergi jumpa dengan sahabat yang sediakan makanan. Lalu diminta makanan kambing yang dalam bekas tu. Lalu Nabi sendiri yang ceduk. Nabi sendiri yang ceduk makanan tersebut. Kambing tu Nabi yang ceduk. Sahabat tadi dia kata, wallahi, dia kata demi Allah, selesai semua sahabat makan, hak yang dalam bekas makanan tu tak sebusik sikit. Itu antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Semua orang dapat makan kambing hari itu. Ada selepas penat dalam peperangan, dalam persiapan peperangan Khandaq. Wallahu a'lam. Jadi kita sama ada sebagai orang yang menerima tetamu, memang menjadi kewajipan kita ihtiram. Paling tidak pun mati Allah dalam tempoh 3 hari, katakan.
Kalau tetamu tu ada kat rumah, maknanya kita adab kita, kita kata kita dituntut untuk meraikan tetamu tu dalam tempoh 3 hari. Ada. Ini 3 hari dia katakan. Selesai ayam. Betul, ada kisah dekat Iraq. Kawan saya beritahu. Kat Iraq. Dululah, dulu ke sekarang. Dulu. Masa zaman fanatik mazhab dulu, dia katakan, dia kata Hanafi kalau datang kawasan Syafi'i, dia akan ihtiram 3 hari. Lepas 3 hari kau tak keluar, selamat, dibunuh. Oh, dulu zaman fanatik mazhab sampai tahap itu. Berbeza mazhab tu boleh berlaku perbunuhan antara satu sama lain. Itu berlaku dululah, katakan. Di, kita kata, saya diceritakan begitulah. Cerita ada diceritakan. Allah alam. Apa pun macam Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat bila hadis ni kata jangan takut nak terima tetamu. Kerana tetamu ni nama macam Allah. Kalau orang tua-tua, kita kata kalau orang alim dulu, dia suka bawa tetamu kerana adanya keberkatan, adanya barakah. Adanya barakah. Kadang-kadang ada, saya ingat lagi masa dulu di Madinah dulu, ada orang ni Arab ni, kalau balik semayang dia jumpa siapa tengah jalan yang dia ni, dia akan bawa balik ke rumah, ajak makan sekali. Ajak makan. Kalau dalam balik, dalam perjalanan balik ni, dia suka jalan kaki pergi semayang kat Masjid Nabawi, balik jalan kaki ke rumah. Kalau siapa yang dia berkenan untuk dia nak bawa, dia bawa balik rumah. Suka dia bagi makan kat orang. Suka orang hadir tetamu. Sebab orang yang datang bertandang, kita jumpa dia makan dengan mati Allah, dia akan doa. Dia akan doa. Adab tetamu itu tadi, dia kena doakan. Doakan. Jadi jangan apa ni kerikut, ataupun jangan kita kata sampai tahap kita kata saya tak biasa sat terima tetamu. Siapa pun rumah dia tak ada orang datang. Tak pernah ada orang datang. Jadi tak sepatutnya juga lah begitu, kita katakan. Kita kalau boleh nama Allah Subhanahu Wa Taala, apa ni, bukalah. Atau jemputlah, kita kata, untuk orang hadir ke rumah. Kerana adalah keberkatan-keberkatan di situ untuk Allah yang boleh kita peroleh. Paling tidak pun dapatnya doa daripada tetamu-tetamu yang hadir itu. Kita tak tahu apa yang didoakan untuk kita. Ada bila dia hadir. Ada. Paling tidak pun dia doakan keberkatan. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan, katakan. Dapat doa. Kalau 10 orang yang datang, kalau 20 orang yang datang, kalau 40 orang yang datang, oh lagi ramai. Lagi banyak doa yang kita dapat. Ada. Allah ikut kemampuan kita lah. Ada, ikut kemampuan kita lah. Yang kalau diajak satu taman Bandar Puteri ni atau Bandar Puteri diajak jemput, tapi susah jugalah kita kata nak menyediakan makanan. Tapi kalau orang yang tak dijemput pula, janganlah terasa hati. Kita pun kena fahamlah orang tu jemput berdasarkan kemampuan dia untuk menjemput. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan minta Allah Subhanahu Wa Taala, kita kata itu sedikit yang dapat saya kongsikan pada malam ni. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ada soalan nak tanya kalau ada? Tak. So kalau tak ada, tuan-tuan minta Allah, setakat tu saja. Mudah-mudahan sikit yang dapat dikongsikan tu dapat berilah faedahnya untuk kita sama-samalah kita apa ni beramal, insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mari kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna hadha jam'an marhuma wa tafaruqan min ba'di tafaruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban wa husna ibadatik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته